Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara mendownload file yang di script.com ini. Jadi jika teman-teman klik download ini, maka akan dialihkan untuk login. Nah, jika ini membaca free 30 hari. Nah, untuk langkah dan caranya, tanpa kita harus login ke script.com ini, terkadang jika dibuka seperti ini akan tampil cuma di halaman satu ini aja teman-teman, dan di bagian bawahnya di blur. Nah, kebetulan ini filenya bisa kebuka semua. Jika teman-teman copy ini kita blok terlebih dahulu, copy, klik kanan copy. Oke, kita akan salin terlebih dahulu ke notepad. Nah, di sini kita pastikan aja. Nah, untuk tulisannya teman-teman, coba teman-teman lihat. Nah, ini tidak sesuai. Nah, ini seharusnya sejarah, ini tulisannya entah apa-apa, tanda tanya dalam kurung arah. Oke, ini pasti akan membuat kita jengkel. Selanjutnya kita ketikkan saja di pencarian Google ini, yaitu ini, doc downloader. Sekarang kita enter dan kita pilih yang ini, yang bagian atas, script downloader. Kita buka. Oke, secara tidak langsung akan tampil seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita pergi ke sini teman-teman, script.com yang ingin kita downloadkan, contohnya yang ini teman-teman. Nah, kita copy aja yang bagian atas ini, copy dan pastekan di sini. Oke, kita klik get link. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Jangan lupa teman-teman centang I am human. Nah, kita centang ini. Nah, next. Oke, ini juga sama, digitukan verifikasi. Oke, sekarang kita klik saja download PDF. Selanjutnya tak akan tampil tampilan seperti ini, dan kita geser ke bawah, makalah lompat jungkit. Nah, ini ada teman-teman, kita klik saja yang download as doc atau download as PDF juga bisa teman-teman, terserah teman-teman mau download yang pilih yang mana, terkecuali ini PPTX, dikarenakan ini kan bukan PowerPoint. Oke, kita akan tunggu. Nah, selanjutnya kita klik saja download. Oke, kita klik start download. Nah, sini sudah terdownload teman-teman. Oke, nah ini dia untuk filenya. Kita copy, coba copy. Sesuai nggak? Oke, sesuai teman-teman. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika berhasil, jangan lupa di komen teman-teman. Saya berhasil bang. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya agar saya semangat untuk membuat video yang bermanfaat selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.